Rangkaian kenduri Suwarna Bumi di Kabupaten Muaro Jambi resmi berakhir. Penutupan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Jambi Al Haris yang didampingi oleh Sekda Muaro Jambi Budi Hartono. Pada penutupan rangkaian kenduri Suwarna Bumi yang berlangsung di Desa Baru, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, dihadiri langsung oleh Sekda Muaro Jambi Budi Hartono. Pada kegiatan yang kedua ini, mengusung tema Aet Telakung, yang juga turut dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris. Berbagai seni budaya yang ditampilkan mulai dari penampilan zikir berdah, tarian lukah gilo dan drama kolosal Damrajo. Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi atas terselenggaranya rangkaian kenduri Suwarna Bumi di Kabupaten Muaro Jambi. Diharapkan melalui kegiatan ini, generasi muda Jambi dapat cinta dengan budaya dan sejarah Jambi serta dapat melestarikan budaya yang ada. Sejarah historisnya, kemudian juga kekayaan alamnya luar biasa. Maka dari itu, saya terima kasih banyak dan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaannya, dan juga warga Muaro Jambi dan pemerintah yang luar biasa juga menjaga candi kita ini. Dan tinggal lagi, ini kita teruskan, kita lestarikan, yang semuanya juga adalah untuk warga Jambi yang mencintai, khususnya warga Muaro Jambi. Nah. Sementara itu, Sekda Muaro Jambi Budi Hartono mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah mempercayai Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu daerah yang terlibat dalam kenduri Suwarna Bumi tahun 2023. Sekda berharap ke depan Bumi Sailon Salimbay kembali dapat melaksanakan rangkaian kenduri Suwarna Bumi dan juga program yang ada di Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kenduri Suwarna Bumi yang berlangsung pada Kamis malam merupakan penutupan rangkaian kegiatan di Kabupaten Muaro Jambi. Penutupan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Jambi yang didampingi oleh para pejabat yang hadir. Sebagai warga Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Muaro Jambi, kami bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kami dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam acara Kenduri Suwarna Bumi yang membawa narasi menghubungkan kembali masyarakat desa aliran sungai Batanghari. Festival Aet Telakung secara filosofi yaitu sebuah fenomena alam. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.